kerja di Mitrans tuh seru, anaknya baik-baik. Gue pernah minta bantuan ke Huni, tetap dibantu. Meskipun gue salah panggil namanya, namanya kan bukan Huni. Anak-anak di tim lain juga seru-seru, absurd, unik, punya warna yang berbeda-beda. Anak engineeringnya jago-jago, jadi bisa saling belajar. Well, jadinya orang-orang di Madrid tahu dong kalau di Indonesia itu ada payment gateway yang mudah digunakan. Yang paling aneh dan memorable adalah gue sekarang berada di dua tim yang beda, yang unik, tapi di mana gue bisa belajar dari mereka. Well, gue pernah ngerubah tanggal ulang tahun gue karena gue trauma dengan ulang tahun. Waktu SMP sama SMA pernah dikerjain habis-habisan waktu ulang tahun. Gue percaya bahwa Mitrans 3 tahun ke depan bakalan bisa semakin berkontribusi untuk kemajuan dunia digital finance atau fintech di Indonesia. Learning as much as possible from a different set of teams. You can do everything basically, but I want to say that you may get bored over time. The thing is, keep yourself interested, then in whatever condition and wherever you are, you have an equal chance to grow. It's accountable, empowering, and youthful.